Selamat malam guys, kembali lagi di channelnya Bakul Lengo guys. Hari ini hari Selasa ya, Selasa tanggal 10 ya guys. Hari ini kita mau ini guys, menyaksikan Taksaka kembali berdinas ya. Mungkin karena hari libur jadi berangkat dinas ya. Kak Taksaka berangkat dinas pakai CC261327 ya guys, lokonya ya. Terus gerbong pembangkitnya pakai P01913 ya. Pembangkit baru, gerbong baru. Lokonya 206 ya. Karena besok hari libur mungkin ini ada banyak tiket yang terjual ya, jadi Taksaka diberangkatkan ya. Nggak tahu mau berangkat berapa hari ya, kita tunggu aja besok, atau kalian bisa cek di KAI Akses ya Bu, untuk jadwal Taksaka ya. Ini Taksaka baru nunggu sinyal ya, mau langsir ya. Ini posisi lagi di parkiran cucian ya guys. Ini tadi habis dicuci, habis isi bahan bakar genset, lokomotif juga habis dicek semua ya. Ini sudah mau persiapan berangkat, tinggal nunggu sinyal ya. Ini masih ngantri sinyal guys. Nah ini di sini juga masih banyak rangkaian lain ya yang belum berdinas, cuman Taksaka aja yang baru berangkat ya. Oke, sambil nunggu Taksaka langsir, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya channelnya Bakul Lengo ya guys. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan jempolnya ke atas ya guys, kalau kalian suka video ini ya guys. Buat kalian yang suka bisa di-dislike ya guys. Dan jangan lupa komen-komen juga di bawah guys. Nah ini kebetulan juga ada langsiran dari Depo Lok ya guys. Langsiran lokomotif ya, perpindahan lokomotif ke jalur lain ya. CC201-7715 ya, itu loko dari Sri Tanjung ya. Habis pengecekan juga pengisian, ini mau dipindah ke jalur SO ya, siap operasi. Nah itu ada kereta datang ya di stasiun peron 5 ya, jalur utara ya. Pakai CC206 juga ya. Tapi pakai lokomotif 1512 ya kalau nggak salah itu. Soalnya agak jauh, nggak begitu kelihatan ya guys. Pakai livery HUTRI 7 yang ke-76 ya guys. Nah kemungkinan Taksaka ini langsir habis ini yang di stasiun kereta, di stasiun ini berangkat ya guys. Itu kalau nggak salah kereta Argo Wilis ya kalau nggak salah. Kalau salah nanti saya ini ya guys, saya ralat ya. Oke, selamat hari ini ya guys, apa? Hari tahun baru Islam ya guys. Nah
itu logo dari Sri Tanjung tadi ya, kembali depo tapi di beda jalur ya, di jalur SO ya, siap operasi ya. Nah itu punyanya Depo Indo Sidotopo ya guys, SDT ya. Kalau Taksaka ini pakai lokomotifnya dari Depo JK ya. Nah ini Taksaka sudah dapat sinyal aman mau keluar ya. Nah ini udah semboyan ya. Taksaka sudah bergerak keluar ya, keluar dari cucian ya guys, mau masuk ke peron. Nah itu nanti yang di stasiun berangkat nih, Taksaka masuk peron 5 ya, jalur nomor 5 peron utara ya, jadi menyusul kereta Argo itu ya guys nanti. Ini langsiran Taksaka ya guys. Durasinya mungkin agak panjang ya guys, karena nggak apa-apa ya, karena kemarin kan udah nggak lihat Taksaka lama ya guys, lama nggak berdinas ya Taksaka ini, kebetulan dinas, kita bikinin videonya ya. Nah itu kereta Argonya juga sudah berangkat ya. Nah itu nanti digantikan Taksaka ya di situ. Oh, mohon maaf guys, itu bukan Argo ya guys, saya ralat ya, itu Argo Gajayana guys, mohon maaf ya, itu Gajayana. Nah itu pakai livery Hood RI ke 76 ya. KAI untuk Indonesia ya guys, pakai P0-1701 ya, Depo Malang ya, Depo Kereta Malang. Nah kita tunggu Taksakanya masuk peron ya guys. Nah itu Taksaka dari arah timur ya, masuk peron utara jalur nomor 5. Nah ini sedikit info ya dari stasiun besar Yogyakarta ya guys ya, ini saat ini kondisi stasiun besar Yogyakarta nggak begitu ramai ya guys, masih kondisi PPKM ya guys. Nah seperti ini ya situasinya ya guys. Oke kita tunggu ini Taksaka masuk peron ya guys, nanti videonya nggak sampai ini ya, Taksaka berangkat ya, cuman sampai Taksaka masuk peron saja ya guys, kalau sampai Taksaka berangkat nanti terlalu panjang guys.
Mohon maaf ya guys kalau videonya nggak terlalu bagus ya guys, karena pakai alat seadanya ya. Kemarin sepertinya ada yang komen videonya bikin sakit yang nonton mas. Kalau dibandingin sama YouTube YouTube lain ya, mohon maaf ya. Masih jauh ya guys, masih jauh dari kata bagus ya, karena masih pemula guys dan pakai alat seadanya ya guys. Kalau ada rezeki beli alat yang bagus ya guys. Kalau kelihatan itu ya, ada para penumpang taksaka yang sudah naik ke peron ya guys. Persiapan naik kereta nah itu taksaka mulai terlihat dari pantulan kaca ya guys, dari arah timur ke barat ya guys, di peron utara jalur nomor 5 ya. Buat kalian yang kemarin request video-video yang belum sempat terpenuhi, mohon maaf ya guys, karena belum ada waktu dan belum ada unitnya juga ya guys. Kalau ada waktu dan ada unitnya, langsung saya buatkan videonya ya guys. Satu per satu saya penuhin ya. Nah itu taksaka sudah masuk peron dikawal juru langsir ya, bawa bendera merah. Itu juru langsirnya ya. Itu juga ditungguin petugas dari dipolok kereta ya. Kok dipolok dipo kereta ya guys. Wah, ngomongnya ini agak blasuran ya guys. Nah itu kereta taksaka sudah berhenti ya guys, sudah selesai langsir, tinggal nunggu loko dinasnya tadi dilepas dipindah ke barat ya guys, dan terus loading penumpang nunggu jam keberangkatan ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys vlog hari ini ya, informasi sedikit tentang taksaka ya guys. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya ya guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di kanan bawah video ya guys. Dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Pak Kolongo guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur kalian semua ya guys.